Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau sering berbagi hadiah sama si kaya, semua kadang-kadang makan bareng, kadang-kadang
mau bebas banget bisa. Gimana sudah? Saat sudah itu pasti ini bicaranya Allah melalui firman-Nya. Ya, dunia yang kita alami sudah dengan jelas katanya kok. Kenapa kita harus ragu dengan akhirat ini? Gitu ya. Ya, poin yang ketiga Rahman Rahim. Kita belajar nih yang lain. Ya, bagaimana Rahman Rahim Allah kita aktualisasikan. Sesungguhnya ini jadi sebuah sifat. Yeah.
ini sama dengan ya kamu seperti ya kalau bisa nanti mimpi untuk hitungan kamu 1000 tahun ya kamu hidup di muka bumi. Jadi kalau ada orang yang umur 100 tahun ya dia sebenarnya cuma hidup kira-kira 1,5 jam doang.
utangnya dibayarin sama temannya gimana? Lunas utangnya, lunas. Jadi maksudnya enggak? Jadi. Berarti gimana tuh? Ada apa? Ada kaitan yang kira dengan yang? Kalau saya emang gadis, bangun tuh polos banget ya.
Bagi yang percaya mah biasa-biasa aja. Ya. Padahal kata kan yang mereka yang dia pikirnya sama dunia terus maka tidak ada orang pasti mati kerja. Dikasih, tapi dia belum tahu. Emang sekarang dia tahu apa yang terjadi.
banyak orang yang ini. Enggak, ya Allah, saya yang ini biasa. Nah, begitu nih ceritanya. Allah memakai kesenangan di sana yang tak terhingga. Ada tempat itu. Makanya adalah itu bicaranya lagi. Bagaimanapun seorang tidak percaya sementara firman Allah itu dari dua kesenangan tidak berubah. Itulah berbeda. Baik, kelihatan manusia sejak zaman Nabi Muhammad sampai sekarang ini mengulang kita Al-Quran tetap Al-Quran terjaga suci. Tidak ada yang infiltrasi, ya. Dari dulu sampai sekarang kok enggak seperti itu? Ya. Ini kan bukti. Kalau itu benar. Bukan sebenarnya. Apalagi firman ayat-ayat Al-Qur'an tentang semua bicara bagaimana proses penciptaan bumi, penciptaan langit, tidak ada yang berbeda dengan sains dan teknologi. Semua ternyata tidak ada lagi. Dan karena sebenarnya masternya adalah Allah. Lalu ketika Quran sudah bisa kelihatan, nampak bahwa informasi tidak yang salah yang berkaitan dengan dunia ini jelas, harusnya kita juga yakin yang berkaitan dengan akhirat juga tidak ada yang salah, pasti benar. Pada karyawan tadi saja siap bos, dia menikmati bersyukur dengan yang ada. Ya, bisa jadi sebelum waktu 10 tahun dia sudah bisa membeli mobil dia ini. Hello.